Gila. Oke, hebat. Gua ngerasa gagal nih. Gimana, Ki? Ya, akhirnya tantangan dari mereka, saya untuk mengikuti permainan Histeria, terjawab sudah. Dan menurut saya, nggak ada apa-apanya. Yakin? Bener, ya, bener. Gak ada apa-apanya. Saya lihat tadi kan lu gagal nih. Karena lu tantangannya atau nggak, impian ekstrim lu adalah main Histeria sambil makan popcorn. Tapi nggak boleh. Tapi otomatis lu gagal. Tapi seenggaknya gue apresiasi lu mau naik Histeria. Nah, Rizka nih, kenapa? Apa yang ngebuat Rizka gak mau sama sekali naik Histeria? Kayaknya udah cukup deh gue nguji ketakutan gue tadi di Kora-Kora sama di Tornado. Kayaknya udah cukup deh gue udah ngelawan rasa takut gue. Gak apa-apa, ya, tapi seenggaknya di sini Ki bisa ngelihat keberanian Rizka tadi udah berani main Tornado. Dari tadi kan challenge-nya adalah naik wahana, tapi kalian terus. Di sini gue bakal mau coba ada challenge di mana kalian naik wahana, terserah kalian mau wahana apa, tapi kalian harus cari temen di sini. Entah itu siapa. Jadi stranger gitu. Stranger, bener-bener stranger. Boleh. Oke, siapa takut? Silakan, dari sekarang boleh. Nih. Ya. Mbak, isi Mbak. Boleh minta waktu sebentar nggak, Mbak? Kita disuruh bikin challenge untuk ngajak orang naik wahana di sini. Enggak. Ada yang mau nih? Enggak ada. Terima kasih udah capek. Oh ya, udah deh. Ya udah, terima kasih, Mbak. Boleh minta waktu sebentar nggak, Mbak? Mau ngapain? Iya, mikirnya kita, saya, challenge untuk ngajak orang naik wahana, salah satu wahana di sini. Maunya apa, Mbak? Kora-kora. 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 Ya udah, boleh? Iya, boleh. Boleh ya. Yo yo yo, lari. Cepet. Seru sih, itu satu hal yang baru sih, kayak gue nggak tahu gitu tuh itu siapa gitu. Tiba-tiba gue ajak aja naik wahana, terus yang gue ajak ternyata langsung 3 orang gue ajak, jadi seru aja kenal orang baru juga. Terima kasih ya. Mas, boleh minta tolong nggak? Gue itu lagi dikasih challenge sama Rizky Febian buat naik satu wahana di depan. Saya bareng Mas, boleh nggak? Bareng. Iya, dua sih. Masnya mau naik yang Mampir Lala boleh, mau naik. Sebenarnya gue pengennya ke sana sih. Sempat kebingungan juga sih untuk nyari pengunjungnya karena agak crowded juga, dan akhirnya aku berhasil mengajak satu pengunjung itu. Dan wahana juga aku random aja sih milihnya yang ada di dekat aku. Gajah, duduk aja gimana? Oh, apa? Sekarang mau yang mana, Mas? Gimana, Mas, deh? Ini aja ya. Thank you banget ya, Abondo. Good luck. Selamat berlibur juga. Tes dulu dong. Nah, kita sekarang udah sampai di Halilintar. Dan ini kalau nggak salah pilihan lu ya, Maul? Iya. Karena tadi lu menang di Perang Bintang ya, di Galatika. Gue pengen naik ini. Oke. Gue mah siap. Rizka, siap nggak? Oke lah, apa sih yang nggak buat Maul? Oke, siap. Boleh, ayo kalau gitu kita langsung coba. Awalnya kayak seriusan gak sih, kayak selama aku ke Dufan itu gak pernah berani nyobain Halilintar, dan akhirnya aku berhasil buat melawan rasa takut. Jujur gue itu naik Halilintar itu baru pertama kalinya, dan gue naik wahana itu bareng Rizky Febian dan excited banget. Nah, jadi gimana hari ini? Menyenangkan? Seru banget, parah. Seru banget, seru sekali. Bahagia atau gimana? Bahagia. Bahagia banget. Jadi, menyesal nggak bertemu dengan saya hari ini?
Enggak sama sekali. Enggak. Terus nyangka gak sih bisa kejadian ternyata sekarang di hidup kalian, terutama Rizka nih kan takut akhirnya bisa merasakan gimana? Gue juga gak nyangka sama diri gue kenapa akhirnya gue bisa dan berhasil lah ya. Dan akhirnya rasa takutnya emang harus dilawan. Tapi dari itu semua sebenarnya adalah intinya adalah kita mencari kebahagiaan. Bener gak? Intinya Iki mau berterima kasih sama Rizka dan juga Maul. Karena berawal dari mention ke berbagi rezeki, akhirnya kita bisa bertemu dan semoga silaturahmi tetap dijaga, amin. Dan yang pastinya terima kasih banyak karena udah membuat hati saya happy karena bisa main seharian di sini. Pastinya buat kalian di rumah, jangan iri karena kalian juga bisa seperti ini. Tinggal mention aja di berbagi rezeki dan juga semoga kalian bisa mengambil hal positif di hari ini. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Iki happy banget bisa mewujudkan impian Maul dan juga Rizka. Karena di sini Iki ingin menunjukkan bahwa berbagi ini tidak harus selalu berbentuk materi. Karena dengan Iki menunjukkan dan mewujudkan impian mereka bisa dibilang sebagai bentuk berbagi rezeki.